Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bakul Mobil Semarang, bosku. Nah, Civic Genio ini tahunnya 92. Pajaknya on. Pelek yang ganteng tuh, RPF. Ini gantengnya. Cutting stiker warnanya silver. Tahunnya 92, full audio. Bannya baru-baru tuh. Bannya baru-baru. Ganteng mobilnya. Tua muda cocok itu. Kalau pengen dipakai bapak-bapak ya stikernya dilepas, ya toh stikernya dilepas, wes ganteng. Kaki-kaki enak, AC ini dingin, pajaknya on bulan 12, berarti 92 akhir. Ya, kalau ini LS Turbo tahunnya 2001, LS Turbo ya, LS Turbo manual tahunnya 2001. Ini pajaknya telat sekali ganti plat ya. Warnanya silver juga, ini silver edition ini. Yang sebelah sana dipakai dulu gak dijual ya. Enter LS Turbo juga. Tahunnya sama seperti yang ini. Ini Panther LS Turbo tahunnya 2001. Nih bodinya kaleng nih, kaleng loh, kaleng ya, ini kaleng juga. Dari depannya seperti ini ya, udah ada fog lamp, lambang Isuzu Panther, lampunya kaca buram. Ini kaca ya, kaca. Grill-grilly seperti ini ya, kalau Panther LS, Panther LV, Panther LM seperti ini. Kalau yang membedakan cuma ada fog lamp aja, kalau LM nggak ada, kalau LV kayaknya juga nggak ada. Gitu ya. Ini bodi-bodinya tipis, catnya dua kali tapi tipis, dua kali ya, dua kali tapi tipis, bukan orisinil, dua kali tapi tipis, kaleng deng. Tuh. Bannya pakai ring 15, peleknya pakai ring 15 ya, pelek racing. Spion sudah electric mirror tapi yang ini enggak fungsi. Untuk bagian depannya silindernya masih cantik, masih bawaan, masih orisinil. Sudah ada set body moldingnya, bawahnya enggak ada yang keropos. Ban masih 70-75% ya. Untuk bagian bawah juga masih cakep. Tuh, ini kotor ya. Itu kotor tuh. Ini masih lembeng ini nih. Apa itu namanya? Lisplang namanya. Di bagian sini masih kaleng, catnya dua kali. Lampunya seperti ini, LS Turbo. Tuh, kaleng semua ya. Kaleng. Harganya 78 juta masih bisa nego. 78 juta masih bisa nego dapat Panther LS tahun 2001 Turbo. Bodi ini masih kaleng full, full kaleng ya, full kaleng, nggak ada dempul-dempul, nggak ada. Ban depan masih ya 80-75% ya. Udah ada set bodi modinya, warnanya juga masih cantik, masih mulus, masih nyala. Tuh, ya. Bawah nggak ada yang keropos, tuh nggak ada yang keropos ya. Sayang sekali gelap, nggak terang ya. Tuh, nggak ada yang keropos toh. Bodi lempeng. Tuh, lempeng ya, masih kinclong. Catnya ada dua kali, masih kaleng. Interior orisinil. Interior orisinil. Tuh, nih ciri khas Panther LS ya, seperti ini. Transmisi manual ya. Joknya udah di cover. Door trim masih bagus, dashboard masih cakep. Ya, masih cakep seperti ini. Lantai dasar ini masih lempeng semua yang bawah, yang sini juga masih. Bagian tengah, aduh, bagian tengah seperti ini, sudah ada power window, power window normal semua, AC double blower. Double blower, ini jok bagian tengah,
ini ya masih kenceng. Kaleng bagian belakang jok masih standar ya, bawaannya menghadap ke samping. Ini bagian door trimnya, ini bagian lipetannya masih utuh semua. Jok masih hadap samping, orisinil bawaan. Tuh. Saya double blower, plafon aman. 78 juta masih bisa nego. Windownya masih enak. Waduh. Door trim sebelah kanan seperti ini, lipetannya masih utuh. Plafon aman, jok tengah aman, masih tebel. Door trim sebelah kanan aman. Nih masih tipis ya, masih kaleng. Bagian supir seperti ini, door trimnya ini lipetannya masih utuh aman. Ini joknya seperti ini ya, bagian depan. Kilometer berapa ini? Kilometernya 400.000 ya, kilometer 400.000. AC sangat dingin. Ada electric mirror, power window normal semua. Audio USB, transmisi manual. Bodi kaleng. 78 juta masih bisa nego. Pajak telat sekali. Kap mesin masih utuh ya. Kap mesin masih utuh. Ini juga masih utuh. Apron masih utuh semua. Mesin daring ya. Mesin daring. Tuh. Ini daring. Sip. Mesin halus ya, masih halus, masih enak. Setelan apa ini? Gasnya kurang gede sedikit. Gasnya kurang gede sedikit. Gasnya gede ke sedikit. Tadi tak pelan gini. Set. Nah. Jalan gimana ya bisa lo. Nah, halus meneng. Ya. RPM di bawah 1000 km. RPM masih jalan semua, temperatur aman. Audio USB. Kalau mobil siap pakai ya. Siap pakai. Sudah turbo. Ya, sudah turbo. Tuh 2001. Ini pajak tahunannya sejuta lebih sedikit, 1,2. Ini pajaknya sama seperti itu, punya saya itu 1,2. Tahunnya sama ini, sama punya saya itu sama tahunnya, tahun 2001. Yuk kita bahas Civic Genio. Ini yang masih banyak dicari, masih banyak diburu ya, karena bodinya pun juga masih enak. Bodi di Sawang juga enak,
ditumpaki enak, mobilnya irit ya, spare partnya banyak, melimpah tuh, peleknya udah keren, RPF USA ring 15 ya, bannya baru itu, bannya baru-baru Speed Hunter, ini Sport Speed. Ini bodinya masih kaleng ya, masih kaleng, bodi depan ini masih kaleng, ini masih kaleng, ini masih kaleng, no sealer, no sealer, catnya sudah dua kali ya, catnya sudah dua kali, bannya baru, peleknya keren. Ini kalau tidak mau nanti sih tinggal jenengan, misalkan minat jenengan tinggal bilang mau dilepas atau kamu masih mau seperti ini ya silakan. Ini ada tulisannya, kalau air sumber kehidupan manusia, kamu itu sumber masa depanku. Waduh, istimewir. Nah ini tadi bekas spoiler ya, kalau mau spoilernya di bawah sekalian, spoilernya ada di belakang. Nah, tak simpen. Ini bekas stiker knalpot racing spon, bagian belakang lampu-lampunya masih utuh semua, emblem CVK masih ada, emblem Honda ini masih lengkap. Ini bekas spoiler, nanti saya ilangin ini, tapi spoilernya karena mau dibawa sekalian boleh. Dan bonusnya ini nanti kita rapikan ya, nanti kita rapikan lagi. Ya, baru dapat soalnya, belum kita rapi-rapikan, belum kita bersihkan. Ada power 2, subwoofer-nya mantap tuh. Ya. Audio ini mantap, Rek. Ini 5 juta lebih ya kalau bikin seperti ini. Ini masih utuh ya, lipatan-lipatannya masih utuh semua, bukan bekas nabrak ya. Bukan bekas nabrak. Oke. Okay. Di yang sebelah kanan, sebelah kanan seperti ini, catnya sudah dua kali juga, bodinya kaleng ya, masih kaleng. Ini atapnya juga masih kaleng, bagian samping juga masih kaleng nih, tuh masih kaleng-kaleng, baru dapat, jadi belum kita cuci, masih kotor ini masih kotor nih, tuh weleh. Nah, peleknya apik, bannya baru itu, bannya udah enggak ragat, kaki-kaki udah masih enak ya, paling ragatnya cepat-cepat dikit nih, di sini satu, berarti empat titik sama belakang ya, sama belakang ragatnya cepat dikit-dikit, tak anggar paling banyak 1 juta nih ya, catatan standar Bakul ya, tapi udah kempling, udah manis, udah cakep ya. Mobilnya sayunya kayak ini. Interior Genius 92 seperti ini bosku. Power window 4 pintu, belum auto, sudah ada electric mirror, setir palang 3, jok-jok masih tebel ya. Ini bawah-bawah masih kotor, nanti jenengan ambil udah bersih semua. Belum kita rapi-rapikan, belum kita bersih-bersihkan. Audio USB, dashboard cakep banget. Kilometer 100.000 ya, 100.000 bener, 103.448 ya. Kilometer seperti itu, bensinnya masih cakep, masih separuh lebih. Twitter Pioneer. Lepas nanti tak pasangin lagi, door trimnya cakep, transmisi manual 5 percepatan. Kita start up, indikator normal. Wow, suara nih mantep, mantul. Setir masih jeruk ya, setir masih jeruk. Audi ini mantep bos nih. Kita pelankan saja. Ini setirnya masih jeruk, masih cakep. AC sangat dingin, jok masih tebel, headrest enggak ada ya. Headrest enggak ada, tapi saya punya, nanti tak pakai.
saya punya bekas Shelu. Nanti tak pasang-pasang di sekalian. Ini buka kap mesin. Nah, bekas di belakang sudah. Lagi yang belakang. Nah. Bagian belakang jok masih tebel. Door trim masih cakep. Nanti kita rapikan, kita bersihkan. Bagian belakang juga masih cakep. Knalpot masih kembun, masih berair. Gak ada yang keropos ya, gak ada yang keropos. Lihat ruang mesinnya. Ruang mesin masih kotor, nanti kita bersihkan. 1500 cc ini, radiator sudah kebutin. Radiator udah pakai punya Shelu. Gede, biasanya emang kecil ya, sampai segini tak ya. Biasanya cuma kecil sampai segini tak separohnya. Ini udah gede, radiator. Dua play. Apron-apron masih utuh semua ya. Ini. Nanti kita bersihkan lagi. Rp1.500 Civic Genio tahun 92. Akhir pajaknya panjang, pajaknya panjang. Pajaknya jalan bulan 12. Harganya 38 juta masih bisa nego ya. Honda Civic Genio tahun 92. LS ku iki ganteng loh. Tuh. Ini yang standaran. Ini yang masih standaran. Awalnya kita dapat juga seperti ini, terus kita bikin seperti ini. Ini cuman ganti velg sama ninggiin torsi, terus pakai roof rack. Terus ada lampu-lampu, bumper depan, belakang, RB. Ya, lampu depan. Ini bikin seperti ini biayanya ya sekitar velg sama bumper depan belakang kanan kiri. Lampu-lampu ya 10 juta lebih lah. 10 lebih. Sama peleknya lo ya. Peleknya saya beli itu 5 jutaan lah. Murah kalau pelek yang seperti ini. Biar cakep ini mobilnya. Panther LS tahun 2001 ini harganya 78, ini harga 92 harganya 38 juta. Sekian video dari saya bosku. Review singkat tentang dua mobil ya. Civic Genio sama Panther LS tahun 2001 turbo ya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya.